Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, satu tujuan. Beda profesi saudaraku di mana saja berada. Jumpa lagi dengan vlog tukang siluman. Kali ini renovasi kamar ya. Kita bongkar semua tehelnya. Ini akibat gempa di tahun 2018. Ini karena sudah banyak terangkat, makanya kita buka semua dari tehel sampai campurannya. Seperti ini kita bongkar total. Oke saudaraku, seperti ini kita lanjut pembongkaran. Ya. Les-lesnya semua dicabut, bongkar semua. Oke, lanjut terus detail. Oke, bersihkan ya. Lanjut di sini. Kita timbang dulu ya, saya menggunakan meter paslang seperti ini. Kita ambil satu ukuran, kemudian kita timbang ke semua sudut. Oke. Setelah itu kita ukur sesuaikan jaraknya ya, karena ini sudah ada pintu kamar, kita ambil ukuran itu untuk jaraknya ya, ketebalannya. Oke, kemudian kita pasang pakunya. Inilah kebiasaan kami di sini, pasang tehel semua sudut pakai paku, kemudian tarik benang. Untuk campuran ini kita pakai campuran 31 ya, 3 arko pasirnya, satu sak semennya. Ya, lanjut kita tahap siku. Sebelum pasang tehel kita siku terlebih dahulu. Oke, di sini saya ambil bagian khas ya untuk siku tehelnya. Sesuaikan saja ukuran tehelnya yang kita siku. Kalau yang 60 kita buat 60, kalau yang 50 kita buat pun 50. Oke, seperti ini jika dia disiku, seperti ini hasilnya. Iya. Sini tehel yang digunakan tehel dia. Tehel ukuran 50. Lanjut kita pakai campurannya, pasang campurannya ke pemasangan awal. Oke, jika ada saran, masukan, ataupun kritikan silahkan tulis di kolom komentarnya saudaraku. Coret-coret kolom komentarnya. Oke, di sini kita berbagi. Mungkin ada kekurangan. Itulah manusia, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, lalu di sini saya pakai aci ya, acian kental. Kita pasang di tegelnya seperti ini. Pasang di benang yang sudah kita siku. Oke. Simak terus videonya saudaraku sampai pemasangan tegelnya selesai. Jangan lupa jika ada saran ataupun kritikan, masukan, silahkan tulis di kolom komentarnya ya saudaraku. Coret-coret kolom komentarnya.
Oke. Lanjut ke tahap berikutnya.